Ya, saya tekankan lagi ke Kaisang, meskipun sudah beli banyak pemain, ya, jangan pandang sebelah mata ya namanya. Ke Kaisang, meskipun sudah beli banyak pemain, ya, jangan pandang sebelah mata ya namanya Rans Cilegon atau Dewa United atau PSG Pati atau klub-klub yang lain, ya, jangan pandang sebelah mata. Jadi harus tetap konsisten seperti di training-training kemarin. Dan ini saya ucapkan untuk semua klub, selamat bertanding. Saya tunggu di kota Solo. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Cahyadi ini yang sudah banyak membantu penyelenggaraan Piala Wali Kota Solo. Pak Cahyadi dan Bu Siwi. Terima kasih.